Al-Khamisu yang kelima, An Jabir radhiyallahu anhu qala. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yub'atsu kullu 'abdin, akan dibangkitkan semua hamba Allah, ala ma mata alaih, sebagaimana matinya mereka, dalam keadaan apa matinya mereka, akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sama seperti waktu matinya, sama seperti waktu meninggalnya. Di sini penutup daripada bab al-izdiyat minal khair fi awakhiril umur, ya, memperbanyak kebaikan di akhir umur, ya, ditulis di sini, ya, supaya kita memikirkan kematian kita, supaya kita memikirkan bagaimana cara meninggalnya kita, sebagaimana di dalam ayat yang lain menjelaskan yamutul mar'u, dari hadis yang lain, ya, menjelaskan yamutul mar'u ala ma'asya alih, wa yuhsyarul mar'u ala ma mata alih, akan meninggal seseorang itu bagaimana hidupnya, dan akan dibangkitkan seseorang itu bagaimana matinya. Jadi kalau, ya, meninggalnya, ya, dalam keadaan ibadah, meninggalnya dalam keadaan taat, ya, nanti, ya, waktu dibangkitkan pun dalam keadaan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi meninggalnya kita bagaimana hidup kita. Kalau hidupnya senang ibadah, nanti meninggalnya dalam keadaan ibadah. Jadi hadis tersebut menjelaskan kepada kita bagaimana cerminan hidup kita, cerminan mati kita bagaimana, yaitu bagaimana kehidupan kita. Kalau di dalam hidupnya, ya, sering memohon maaf kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak diragukan lagi meninggalnya pun akan dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesalahan-kesalahannya. Kalau di dalam kehidupannya selalu protes, selalu tidak ridho apa yang telah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya, maka itu juga tidak diragukan lagi meninggalnya dalam keadaan kesal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, tuma na'udzubillah. Di dalam hadis ini, yub'asu kullu abdin ala ma mata alih, dibangkitkan seorang hamba semuanya, ya, bagaimana meninggalnya. Bahkan dijelaskan di dalam, ya, sarah hadis ini, lau mata ala mizmar, yub'asu, ya, yamsikul mizmar, ya, lau mata ala gitar, ya, yub'asu yamsikul gitar, ya. Dan di sini dijelaskan di sarahnya, ya, kalau meninggalnya, ya, lagi apa, ya, nih, ya, lagi, ya, musik-musikan, ya, lagi jingkrak-jingkrakan, ya, nanti waktu dibangkitkan oleh Allah, ya, lagi pegang itu juga dia, ya, menunjukkan bahwasanya apa, ya, dalam keadaan ghaflah, dalam keadaan sahu, dalam keadaan lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, orang ini meninggal dunia.
cerminan kita, pandangan buat kita bahwasanya diri kita ini mau meninggalnya dalam keadaan apa, maka inilah yang akan kita ya hadapi nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dahulu ya, ada cerita sedikit. Dahulu sewaktu kita masih duduk ya di pondok pesantren Darul Mustofa Tarim, ada seorang teman kita yang belajar yang bernama Muhammad bin Ali bin Ali Al-Aidarus. Ya, teman dekat sekali, meninggal dunia ya. Sewaktu dikabarkan kepada Habib Umar, Habib Umar bertanya, "Hal shallaital isya ma'ana?" Apakah dia salat isya tadi berjamaah bersama kita? Maka kita jawablah, "Ya Habib, ya, dia salat isya bersama kita." Akhirnya apa? Habib Umar mengatakan, "Madmun, Muhammad Ali madmun." Ya, dia sudah mendapat jaminan. Kenapa? Ya, meninggalnya kita sedang apa? Sedang khataman kitab. Ya, malam itu kita khataman kitab, yaitu ya, Samrah Main, ya, meninggal dunia. Nah, orang yang sholat isya berjamaah, ya, seakan-akan apa? Ya, bangun ya, setengah malam. Orang yang sholat subuh berjamaah, seakan-akan dia sholat satu malam suntuk. Ya, jadi meninggalnya ya, dalam keadaan menuntut ilmu, meninggalnya ya, dalam keadaan dapat jaminan dari hadisnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dekat sekali, ya, selalu datang dalam mimpi. Ya, dekat sekali selalu datang dalam mimpi. Ya, akhirnya dia bilang, ya, datang, ya, dalam keadaan, ya, pakaian, pakai kopiah, pakai baju seakan-akan mau ikut dars, mau ikut belajar nuntut ilmu. Ya, dia bawa apa? Dia bawa makanan. Ana bawa makanan ini dari barzah katanya. Ya, ana bawa makanan buat ente. Ya, ini lihat kita. Ya. Kitanya bengong, ya. Ini orang sudah meninggal, tapi sama kayak seperti waktu dia menuntut ilmu. Ya, ini menunjukkan bahwasanya, ya, hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibangkitkan seorang tersebut, ya, nanti sebagaimana matinya. Ya, mudah-mudahan kita, ya, dalam keadaan hadir di majelis taklim, ya. Nah, beginilah kita nantinya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam keadaan siap hati kita untuk berhadapan, untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini teman yang paling dekat sekali, ya, berangkatnya bareng, ya. Pernah dalam mimpi tersebut kita sampaikan, ya, Muhammad, ya, umi ente menangis tiap hari karena anak satu-satunya yang diharapkan. Ya, memaksa untuk belajar, ya, belajar ke Tarim. Kata ibunya, "Muhammad, gak usah berangkat, nanti ibu beliin Rolls Royce, ya, mobil yang paling mahal ibu beliin." Kata dia, "Enggak, ya, kepengen belajar, pengen berangkat." Meninggal dunia. Ya, sewaktu mimpi tersebut, anak bilang, "Muhammad, umi itu menangis terus setiap hari. Kalau telepon anak gak ngomong, cuma nangis aja." Ya, akhirnya dia bilang apa? "Ya Umar," katanya, "ana nikmat di sini, bilangin umi ana, ya, ana dalam keadaan nikmat," katanya. "Buat apa ditangisin," katanya. Ya, masya Allah. Ya, orang yang meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, ya, meninggal dalam keadaan mendapatkan jaminan dari Allah, ya, dari hadisnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan, ya, kita diberikan hidayah inayah oleh Allah Subhanahu wa taala,
yaitu bisa menjalankan kehidupan kita di dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.